membuatkan sekarang ini kedudukan untuk pasukan G-Nexus agak berisiko tinggi sebenarnya. Cuba untuk naik ke dalam satu kendaraan, tapi Zuxi telah berjatuhkan oleh Yuhai. Satu pancingan yang begitu baik sekali. Tujukan oleh G-Nexus. Berhadapan dengan Bigetron Rayleigh. Tapi Yuhai boy betul-betul di depan muka. Dia tak dapat kedudukan pemain tersebut. Tapi Yuhai di flank yang agak batas. Berjaya terobak ke satu. Yuhai tetap akan terkena juga di mana bantuan Bio-Bio akan berjaya untuk dilakukan begitu pantas sekali. Ada satu gerakan lakukan Lipi. Dia masih lagi tersesat di bagian atas ini. Dan dia telah memberitahu kedudukannya terhadap Luyo. Dia makan yang banyak. Luyo dapat. Cuma NFT telah pun terjatuh. Dan sekarang ini, G-Nexus, mereka boleh berantakan NFT. Tinggal satu saja lagi untuk NFT. Begitu kemas sekali trade knock, trade kill yang dilakukan. Dah, aku tak boleh nak percaya kau dah. Aku tak boleh lari daripada trade tersebut. Tapi G-Nexus, malang sekali mereka terpaksa untuk bergerak sedikit ke hadapan untuk masuk ke dalam circle. Di mana kawasan ada point akan terkeluar akhirnya. Tak dapat untuk healing dengan lebih lama. Liquid pun macam dah. Sebab dia dah mula mengorak langkah ke bahagian hadapan dan ke hadapan dan ke hadapan. Tapi like you gaming, dah ada nama penyingkiran. Malang untuk G-Nexus. Oh, serius lah kau lawan dengan kompak keji, woi. Woi. Woi, talent. Alamak, alamak. Cuma ada pistolnya. Ini macam DDM lah. Tapi tu dia depan belakang. Tembak dia tembak. Macam mana pula? Pistol lawan M249. Jom kita tengok Zul. Pistol lawan M249. Siapa menang? Oh, pistol juga menang dari tu dia. Sekarang ini, lebih menggila. Ada kilang yang begitu banyak. Tapi Face, mereka akan melanggar. Dia akan terkena satu tembakan dari Faceland. Mari kita tengok di spot. Mereka lebih yakin mereka dah tahu. Sekarang ini, kedudukan pemain-pemain ada dalam Faceland. Satu saja lagi. Dino berjaya itu dilihat kedudukannya. Dia dah mendedahkan dirinya sendiri. Dan itulah dia rata untuk Faceland. Terkeluar sedikit awal tadi. Masih lagi dengan satu mata untuk pasukan Homeboys. Zhao Qi ataupun Zhao Sam. Rakan pasukan dia. Tapi Nuzi, kalau Nate ni kena, dua-dua akan gone tu. Dan Nuzi, GPS. 10 meters to the left. Okey. Memang tepat. Genesis lawan G-Nexus. Jangan tersilap eh. Ini G-Nexus dan itu Genesis. Genesis akan masuk. Ada satu tempuan di tangan beliau. Tapi G-17 tak pakai tempuan lain. Berterusan. Tapi lihatkanlah satu lawan satu saja. Semua masuk ke dalam. Dan itulah G-Nexus akan menang. Satu saja lagi pemain. Membuatkan pasukan dari Malaysia mungkin agak berputih mata sekali lagi untuk mendapatkan Winona Chicken Dinner. Sebab Tam tinggal berseorangan saja. Dan circle tidak ada untuk pasukan Homeboys. Tapi Tam tenang saja menggunakan setiap pokok yang ada ini menjadi tempat pelindungan beliau. Tetapi mudah untuk dilihatkan oleh pemain Eagle Esport. Dan ini yang kita katakan tadi tentang Eagle Esport. Antara pasukan yang begitu ganas juga. Dan itulah dia. Winner-winner Chicken Dinner akan diperoleh oleh Eagle Esport daripada Vietnam.